Sosial yang sangat terkenal. Kemudian ada Presiden Sutomo Yuwono.
yang sedang berkuasa hengkang dunia. Kemudian penantangnya ada Julian Tertuntong. Kemudian ada keluarga Biatlo dengan anak-anaknya, istrinya, gitu ya. Nah, mereka nanti akan berdebat, mereka nanti akan berdiskusi tentang masalah ketenaga kerjaan. Dan ingat, kalian harus mencatat apa yang ada di dalam lakon tersebut. Bisa dimengerti semua? Bisa dimulai para pemain? Bisa dimulai para pemain? Oke, panggung ini milik kalian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang di studio dan yang di rumah. Selamat bergabung dengan saya Sumat di acara televisi yang paling ditunggu saat ini. I want to be a president. Siang ini kita kedatangan tamu spesial kita, dua calon presiden untuk pemilihan presiden bulan depan. Di sebelah kanan saya, presiden yang saat ini masih berkuasa yang didukung oleh Partai Kejayaan, Bapak Santo Budi Yuwono. Dan yang kedua, di sebelah kiri saya, penantangnya, calon presiden dari Partai Kesejahteraan, Bapak Julian Lokunto. Baiklah, siang ini kita akan membahas sebuah topik yang paling ditunggu-tunggu, yang baru sedang hangat, yaitu pengangguran. Pengangguran memang meresahkan dan menimbulkan banyak masalah. Pengangguran berarti tidak tertampungnya masalah kerja, turunnya standar hidup, dan bertambahnya biaya bagi masyarakat karena harus menanggung beban karena menganggur. Apakah kita suka banyak pengangguran? Tidak. Oke. Sekarang mari kita dengar bagaimana rencana para calon presiden kita terkait isu pengangguran. Beliau berdua akan memaparkan ide mereka kepada Anda semua, pada masyarakat, dan kepada keluarga Giatno. Jadi mendengar situasi tragis keluarga Giatno, tetapi saya tidak terlalu terkejut. Saya rasa situasi seperti ini banyak sekali terjadi di negeri ini. Di negara kita ada 200 juta penduduk, tapi hanya 80 juta di antara mereka yang bekerja. Pak Sumianto, biarkan saya membagi informasi kepada Anda. Samping 80 juta, ada harus menambah 12 juta lainnya untuk mereka yang menjalankan bisnis sendiri. Anak-anak saya tumbuh besar, namun mereka masih sekolah. Sedangkan suami saya terkena PHK sejak tahun lalu. Karena itu saya memutuskan untuk bekerja, namun sejauh ini saya belum memperoleh pekerjaan lagi. Saya khawatir akan cukup sulit menemukan pekerjaan untuk Anda, Giatno. Kita dengar cerita Nana sekarang. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya seorang mahasiswa, meskipun saya mendapatkan beasiswa. Tetapi saya tetap mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya semenjak ayah saya berhenti bekerja. Waktu itu saya bekerja di bidang marketing dalam suatu perusahaan. Namun saat ini perusahaan itu telah mengalami kebangkrutan yang dikarenakan sangat banyak. Saya sangat sedih mendengar situasi tragis keluarga Giatno, tetapi saya tidak terlalu terkejut. Saya rasa situasi seperti ini banyak sekali terjadi di negeri ini. Di negara kita ada 200 juta penduduk, tapi hanya 80 juta di antara mereka yang bekerja. Pak Sumianto, biarkan saya membagi informasi kepada Anda. Di samping 80 juta, ada harus menambah 12 juta lainnya untuk mereka yang menjalankan bisnis sendiri. Jadi dari seluruh penduduk negara ini, orang yang bekerja bisa dikatakan kira-kira berapa bisa? 10! Betul, 80 juta ditambah 12 juta, 92 juta orang, tidak persis memang. Untuk teman-teman yang kebetulan berperan sebagai penonton, seperti tadi sudah dibagikan lembar kerja siswa, betul begitu? Lembar kerja siswa. Sekarang kalian berkelompok, di dalam kelompok, untuk mengisi lembar kerja tersebut. Ingat, semua soal di dalam lembar kerja itu bisa diisi asalkan kalian memperhatikan jalannya drama tadi. Ya, tinggal silakan. Saya beri waktu 10 menit, saya yakin cukup.
ya, sehingga kita tahu persis ya apa yang dijawabkan ya. Juga pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, ya pengangguran kerja, itu kan kebijakan untuk meningkatkan ya lapangan kerja. Beberapa kasus
yang berkaitan dengan pengangguran. Tugas kalian adalah menunjukkan, mengatakan pada saya apakah kasus tersebut akan menimbulkan pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran teknologi, atau pengangguran musiman, ya. Nomor satu, pekerja konstruksi di Wisconsin, Wisconsin itu sebuah negara di Amerika, ya, sebuah daerah wilayah di Amerika. Pekerja konstruksi di Wisconsin tidak mempunyai pekerjaan saat musim dingin. Belakang tengah. Kelompok sebutkan. Enggak. Musiman. Setuju yang lainnya? Satu. Oke, nomor dua ya. Dengar baik-baik. Perusahaan pakaian jadi melakukan pemutusan hubungan kerja karena resesi ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian, Pak Mubianto. Pengangguran struktural. Baik, ada komentar dari kelompok yang lain? Apanya? Jawabannya? Siklikal. Kenapa? Karena permintaan kerja. Baik, ya seharusnya sudah ada di luar kepala ya, gitu ya. Tapi betul, pengangguran siklikal. Ingat tadi bahwa kenapa disebut ada pengangguran siklikal? Karena perekonomian sendiri selalu berfluktuasi. Yang ketiga, seorang ahli pemrograman, seorang programmer di sebuah kota kecil keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan lain di ibu kota. Tunjuk jari. Pengangguran struktural. Baik, saya lempar ke sana, setuju kan ya? Saya dan Pak Kijo sekarang percaya bahwa kalian sudah bisa menyimak apa yang kita pelajari pada siang hari ini dengan baik. Ya, terima kasih sudah bisa bersama dengan Pak Kijo. Bagaimana memerankan sikapnya sebagai orang pemusaha, orang pengangguran, ya. Nah, dengan role-playnya itu tadi, kita tentunya ilmunya, pengetahuannya akan melekat terus, ya. Jadi tidak mudah hilang, ya. Kegiatan Profesor Goethe School yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Prambanan mendapatkan sambutan yang sangat baik dan sangat dirasakan manfaatnya. Anak-anak menjadi senang di dalam belajar. Guru-guru juga banyak melakukan inovasi. Sehingga partisipasi dan pembelajaran dengan model student center dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu program Profesor Goethe School ini perlu kita kembangkan. Dan dari pengalaman yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Prambanan ini, bisa nanti kita bawa di dalam perguruan. Dan Bapak Ibu dosen, kami yang melakukan program Profesor Goethe School mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Bagaimana kita menangani anak-anak pada kelas 2 yang umumnya relatif agak nakal. Nah, oleh karena itu, kita bisa memberikan dorongan di dalam pembelajaran yang sangat bagus. Harapan kita, mutu pendidikan nanti akan menjadi meningkat.
Apalagi nanti kalau Bapak Ibu guru semua bisa melakukan, insya Allah saya yakin pendidikan kita pasti akan meningkat mutunya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Dermawa yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Universitas Negeri Yogyakarta, beserta para profesornya untuk melaksanakan program Profesor Gustus.